ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu al'azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita pada malam ini menzahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, yakni dengan memanfaatkan apa yang Allah Taala kurniakan dan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Allah Taala berikan kepada kita nikmat kehidupan, Allah Taala berikan kepada kita nikmat kesihatan, dan Allah Taala berikan kepada kita nikmat masa lapang. Maka selama mana kita memanfaatkan apa yang Allah Taala berikan, kurniakan kepada kita, maka itu adalah sebenar rasa syukur kita kepadanya. Pertamanya, yang saya muliakan pengerusi Ahli Jawatankuasa Masjid, khususnya para imam, para muazzin, Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi menyebut, Nabi bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mana mereka ini adalah membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Bukan saja membaca Al-Quran, wa yatadarusunahu, dan juga mempelajarinya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah Taala berikan, kurniakan kepada mereka ni ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Taala limpahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan juga para malaikat berkumpul untuk menaungi kita, menaungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Taala sentiasa mengingati mereka. Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, dan Allah dan Nabi SAW menggalakkan kepada kita berkenaan dengan kelebihan untuk kita berada di dalam satu majlis, yang mana majlis ini adalah majlis untuk kita berkongsi berkenaan dengan ilmu-ilmu agama, ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran, ilmu yang bersumberkan daripada hadis Nabi SAW, daripada pandangan-pandangan para ulama, dan seterusnya daripada para sahabat at-tabi'in dan para ulama yang lain. Maka tidak dapat tidak, pastinya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ketenangan, kasih sayang, dan juga Allah Ta'ala turunkan para malaikatnya untuk menaungi kita, dan sudah pasti Allah Ta'ala akan mengingati kita. Dan itulah sebesar-besar ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang duduk di dalam majlis ilmu, yang duduk di dalam rumah Allah untuk mendengarkan apa yang berkaitan dengan ilmu agama. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Susunan daripada Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Marjisbah Al-Bukhari, ataupun namanya Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada karangan para ulama hadis ni tuan-tuan, Imam Bukhari ni antara rujukan yang paling utama. Sumber kedua daripada Al-Quran, sudah pasti kita akan ambil hadis, dan hadis yang kita akan ambil selepas daripada Al-Quran, kitab hadis yang kita akan ambil selepas Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Disebut sebagai Sahihain, dua kitab sahih. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca ada satu hadis Nabi, lepas tu ada tulis di bawah tu riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu hadis sahih, tak boleh dipertikaikan lagi. Ataupun tuan-tuan nampak di bawah tu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni adalah dipersetujui oleh kedua-dua orang yang mentashihkan hadis ini, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka itu hadis sahih. Maka selain daripada kitab sahih Bukhari dan juga kitab sahih Muslim, ada kitab yang lain disebut sebagai kitab hadis yang enam, Sunan Sittah. Ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim,
ada Sunan Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, dan juga Sunan apa, Sunan satu lagi lupa dah, ada 6. Jadi nak sebut tuan-tuan, ini adalah kitab hadis, tetapi panggilan, gelaran kepada Imam Bukhari ini adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni siapa? Apa maksud dia? Ketua bagi segala para muhaddisin, orang yang membawa hadis. Jadi sebab itu tuan-tuan, Imam Bukhari ni bukan calang-calang orang. Jadi tuan-tuan, dia adalah seorang ulama, seorang yang membawa hadis ni tuan-tuan, dan juga menjaga agama kita melalui perantaraan hadis ni tuan-tuan. Dia adalah orang yang menjaganya. Sebab itu tuan-tuan, dia nak karang kitab dalam, nak tulis hadis dalam kitab Sahih Muslim, setiap satu hadis dia akan buat apa? Dia akan sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan, tanda dia minta petunjuk daripada Allah untuk tulisan apa yang ditulis ni adalah tulisan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi daripada kata-kata Nabi, kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari ni sampai ke hari ini kita pegang. Tuan-tuan ada kitab Sahih Bukhari di rumah? Tak ada. Tuan-tuan tu kena ada. Tuan-tuan, selain daripada Al-Quran, kita kena ada kitab hadis. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni selain daripada kita merenung membaca Al-Quran, kita juga boleh dapat ganjaran untuk mempelajari hadis. Walaupun belajar ataupun kita baca hadis ni tak dapat pahala seperti mana bacaan Al-Quran, tapi sekurang-kurangnya kita boleh menghayati, dan lebih-lebih lagi kita akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pembacaan hadis. Sekarang ni banyak dah tuan-tuan terjemahan kitab-kitab hadis, kita je tak beli. Kita kedai buku kita boleh, kedai-kedai pasar malam, kedai jual-jual barang-barang baju, ada diskaun lagi, ada offer. Setiap tahun-tahun peristiwa penting, akhir tahun ada offer, kita pergi. Shopping komplek kita pergi. Tapi kedai buku ni tuan-tuan, tak ada orang nak berkunjung, kita tak pergi. Sebab apa? Sebab tak ada tarikan pada kita. Sedangkan itulah yang paling menarik hati kita supaya kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan, nak sebutkan ni, Imam Bukhari dia mengambil satu bab dalam kitab hadis Sahih Bukhari nya, dia ambil bab adab. Maka ditulis satu kitab, kitab Al-Adabul Mufrad. Sebab apa Al-Adabul Mufrad? Kitab adab yang single dia. Maksudnya dalam kitab tersebut ada banyak hadis yang membicarakan berkenaan dengan adab sahaja. Adab sekian-sekian, adab berjual beli, adab ni, adab. Sebab itu tuan-tuan nak sebutkan bahawa Sahih Bukhari ni banyak bab-bab hadis, tapi Imam Bukhari buat keluar satu bab, dia buat satu kitab yang khusus. Nak menunjukkan tuan-tuan pentingnya adab dalam menimba ilmu. Ada orang hari ni tuan-tuan, dia pelajari ilmu tapi meninggalkan adab. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita hari ni dia belajar-belajar di sekolah, tapi tuan-tuan rupanya habis di sekolah dia kurang ajar. Ada orang lain tuan-tuan, dia periksa kan, budak-budak kita hari ni periksa SPM, periksa SPM, habis SPM tuan-tuan, habisnya last paper dia tuan-tuan, apa dia buat? Dia cunting baju dia, dia tulis kat baju dia apa tuan-tuan? Dia tulis kat baju dia, cilaka cikgu, cilaka. Tapi saya tak naklah sebut benda tu. Dia maksud mafhumnya cikgu ni teruk. Ada lagi teruk tuan-tuan, dia buat apa? Baju sekolah dia yang cantik-cantik, tiap-tiap hari mak, tiap-tiap hari ayah dia, mak dia gosok, ayah dia belikan baju untuk dia tuan-tuan, baju putih tu tuan-tuan. Dia buat apa? Dia conteng. Conteng apa tuan-tuan? Conteng lah macam-macam. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Dia dah bebas. Free, I free. I free pula. I am free. Aku dah bebas daripada zaman persekolahan, belenggu persekolahan. Lepas ni pergi pergi mana-mana tayajuk, terhadap muka cikgu. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Ni kekurangan adab dalam ilmu. Sebab itu ada di kalangan para ulama, mereka ini mengatakan bahawa perlu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Sebab itu al-imam, imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, imam kita ni tuan-tuan, Imam Syafi'i ni tuan-tuan, ketika mana dia nak balik ke rumah dia, tak silap saya rumah dia di Madinah. Nak balik ke rumah dia tuan-tuan, ada satu kisah lah. Dia nak balik rumah dia, balik-balik tuan-tuan, dia apa dah saya lupa dah kisah dah. Tapi mak dia suruh batal balik.
kata, tak, kamu tak habis belajar lagi, kamu patah balik. Nah, sebab apa? Ada ada something yang mak dia rasa kekurangan adab yang pada ada, yang ada pada Imam Syafi'i, menyebabkan mak dia ni, tuan-tuan, mak Imam Syafi'i suruh patah balik ngaji lagi. Ha, kita ni, tuan-tuan, balik ngaji ni, mak kita dah siap dah masak kari dah, masak makanan kan. Ini dah mak dia perambat alur kita lagi. Ha, jadi tuan-tuan nak sebut itu pentingnya adab di dalam ilmu. Tapi hari ni anak-anak kita, tuan-tuan, mereka melupakan adab dalam ilmu. Bahkan mereka ni, tuan-tuan, lebih teruk, supaya supaya mereka ni menganggap bahawa ilmu ni tidak perlu mempelajari adab. Dengan ilmu tidak perlu, cukuplah knowledge ataupun pengetahuan yang ada dalam kepala otak mereka, tak perlu diajarkan berkenaan adab. Ini satu kesilapan yang besar di dalam menuntut ilmu. Jadi Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis daripada bab adab, maka disebut Al-Adabul Mufrad. Saya ambil daripada satu hadis Nabi SAW. Matanya, sanadnya, haddasana Qutaibah, haddasana Ibnu Al-Munkadir, an abihi, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin, wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Jabir ibni Abdullah ibni Amru, Jabir bin Abdullah bin Amru Al-Haram. Siapakah Jabir ni, tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi yang merupakan daripada golongan Ansar, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi Jabir ni, tuan-tuan, ada ayah yang bernama Abdullah ibni Amru Al-Haram, juga seorang sahabat Nabi. Jadi kisah, sebelum saya nak cerita kisah pasal Jabir, kita kisah dulu, kita cerita dulu kisah pasal Abdullah ibnu Amru Al-Haram. Siapakah Abdullah ibnu Amru Al-Haram? Ayah kepada Jabir yang merujuk merupakan penduduk Madinah yang asal. Duduk di Madinah, mereka digelar sebagai Al-Ansar. Maka tuan-tuan, Abdullah bin Amru Al-Haram ni, kisahnya yang paling menarik adalah dia ni di antara salah seorang yang gugur syahid, yang mati dalam keadaan menjadi sebagai syuhada di Medan Uhud. Tuan-tuan, di Medan Uhud ni ramai para sahabat meninggal. Antaranya sahabat yang besar adalah bapa saudara Nabi, adalah Hamzah, Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Kisah bagaimana bapa saudara Nabi ni, tuan-tuan, mati hatinya ni, tuan-tuan, ataupun jantung, habis semua yang ada dalam badan, dimakan oleh isteri kepada Abi Jahal Hindun, dimakan. Jadi nak sebut apa tu, kematian Sayyidina Hamzah. Begitu juga yang gugur syahid pada peristiwa peperangan Uhud adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi juga. Dan antara yang sahabat Nabi yang meninggal adalah Abdullah bin Amru Al-Haram. Abdullah ni, tuan-tuan, dia bukannya muda lagi, dia dah berumur, dah tua dah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayi, tuan-tuan mungkin dah ada 60-70 dalam ni, lebih kurang bayi tentu, tuan-tuan. Dia ni di antara sahabat Nabi yang tua. Abdullah bin Amru Al-Haram ni berperang dan minta izin kepada Rasulullah untuk perang. Sebab apa? Rasulullah ni tak benarkan kepada golongan tua-tua ni untuk perang, melainkan Rasulullah berilah. Tetapi tuan-tuan, Jabir ni, tuan-tuan, dengar je bapa dia ni nak pergi berperang dalam peperangan Uhud ni, jadi Jabir ni tak bagi. Jabir tak bagi. Yalah, orang tua kan, anak mesti jaga. Sedangkan Jabir ni, dia ada 9 orang adik kecil dia lagi untuk dijaga. Jadi kalau Jabir ni, tuan-tuan, kalau Abdullah ni tak ada, tuan-tuan, yang menjaga pasti Jabir. Jadi Jabir ni tak nak Abdullah ni terkorban. Dalam masa yang sama, dia ni dah tua. Jadi tua ni, tuan-tuan, dia bukan penghalang lah. Tapi apa kata Jabir? Dia kata, wahai Jabir, apa yang aku nak kejar ni bukan benda lain, syurga. Kalau benda lain tak apa, ni syurga pasti aku akan kejar. Bermaksud apa, tuan-tuan? Bermaksud menunjukkan kesungguhan yang ada pada yang ada pada Abdullah, bapa kepada Jabir ni, untuk berperang walaupun dia melupakan dia ni sudah lanjut usia. Sebutkan, tuan-tuan, itu antara kita sebut apa, tuan-tuan, kelebihan ataupun kita sebut sebagai kesungguhan yang ada pada sahabat Nabi. Mereka ni
tidak lain tidak bukan nak mati syahid. Sebab apa? Nak pergi di syurga tu direct. Jadi Abdullah bin Amru al-Haram ni tuan berperang, perang, akhirnya gugur syahid. Diriwayatkan tuan-tuan, jasad Abdullah ni tuan-tuan hancur, dah tak nampak rupa dah. Menyebabkan tuan-tuan, Jabir ni boleh cam. Akhirnya Jabir ni tuan-tuan menangis. Lalu Rasulullah bagi satu berita gembira, bushra kepada Jabir. Dia kata, ya Jabir, wahai Jabir, tabki wala aula tabki. Kamu nangis ke ataupun kamu tak nangis ke? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bercakap dengan bapa kamu secara terus tanpa ada perantaraan. Ha, ini tuan-tuan, orang yang diberikan ganjaran syuhada mati syahid ni tuan-tuan, itu antara kelebihan yang Nabi tunjukkan. Dalam hadisnya Nabi kata Allah bercakap dengan siapa? Abdullah ni tuan-tuan, secara direct. Apa yang disebut ni? Allah Ta'ala berfirman kepada Abdullah, dia kata, ya Abdullah, wahai hambaku, ya Abdi, wahai hambaku, kamu telah melakukan satu benda yang baik, maka kalau sekiranya kamu nak meminta sesuatu benda kepada aku, mintalah, aku akan tunaikan. Ni mafhum je lah tuan-tuan, mafhum. Lalu apa yang Abdullah ni minta? Abdullah ni minta apa? Abdullah minta apa? Abdullah minta, aku minta kepada kamu, aku bermohon kepada kamu, ya Allah, kepadamu ya Allah, untuk aku kembali sembali ke dunia, kembali semula ke dunia, dan aku nak berperang dan mati syahid semula. Allahu Akbar. Nak sebutkan apa tuan? Nak sebutkan itu antara yang diminta oleh Abdullah, nak menunjukkan rasa kelazatan mati syahid ni tuan. Lalu Allah Ta'ala tak tunaikan. Orang mati mana boleh hidup semula? Orang mati tak boleh hidup semula. Allah Ta'ala tak tunaikan. Tapi nak menunjukkan itu antara kelebihan yang pada Abdullah ibn Amr. Walaupun dia tuan-tuan, walaupun dia dah tua. Dalam masa sama tuan-tuan, sahabat baik dia. Umur pun tua juga tuan-tuan. Siapa dah? Seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah. Amru Al-Jamuh. Amru bin Al-Jamuh. Juga orang tua tuan-tuan, tapi dalam keadaan tuan-tuan, dia ni tua nak pergi perang, kakinya lumpuh tuan-tuan. Kaki lumpuh. Ni Amru Al-Jamuh. Sahabat Nabi yang tuan-tuan mungkin tak kenal sangat. Tapi kalau kita baca kitab Hayatul Sahabah tuan-tuan, ada nama Amru Al-Jamuh. Yang asal ni tuan-tuan, seorang penyembah tegar kepada apa? Kepada berhala. Al-Lat wal-Uzza. Tapi akhirnya masuk Islam, dia masuk Islam dan dia ni tuan-tuan nak mati syahid. Umur dah tua. Ini kelebihan yang tuan-tuan nak sebutkan. Umur ni, usia ni bukan penghalang kepada kita untuk terus berada di dalam perjuangan. Ada orang tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, kita ni bukanlah saya nak mengata lah tuan-tuan. Ada kadang-kadang kita ni tuan-tuan, dia kata, alah orang muda pergi depan tu. Betul lah. Kadang-kadang kan. Saya perhati je kadang-kadang kan. Kadang-kadang pakcik-pakcik kita ni, kalau kita nak satu benda ni, orang muda dulu, orang muda. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita ambil semangat. Walaupun usia muda ke tua, kita ambil semangat yang ada pada Abdullah bin Amru Al-Haram dan juga Amru Al-Jamuh. Kedua-duanya gugur syahid dan akhirnya kedua-duanya disemadikan dalam kubur yang sama. Nak sebutkan apa? Ni antara kelebihan yang ada pada para sahabat. Jadi tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa tu baru cerita ayah dia. Ni cerita Jabir bin Abdullah pula. Cerita Jabir, kisah Jabir bin Abdullah yang paling signifikan ni tuan-tuan adalah kisah bagaimana Jabir melihat sendiri mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan mata dia. Menyaksikan mukjizat yang ada pada Rasulullah depan mata dia. Kisah ni berlaku ketika mana peperangan Khandaq. Tuan-tuan, kenal peperangan Khandaq bila? Peperangan Khandaq ni perang ketika mana Nabi SAW berperang dengan Al-Ahzab. Musyrikin Quraisy plus munafikin di Madinah plus Yahudi di Madinah. Yahudi beberapa bani ataupun beberapa kelompok, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa bergabung tuan-tuan, akhirnya nak berperang dengan orang Islam. Apa yang Nabi buat? Nabi korek khandak. Khandak ni apa? Parit. Korek parit ni tuan-tuan, bukan seluruh Madinah tuan-tuan. Beberapa tempat di Madinah, sekitar ada beberapa satu tempat di Madinah ni tuan-tuan. Tak silap saya, dia jauh sikit daripada Masjid Nabawi. Dia bukan dekat tuan-tuan. Ada orang cerita perang khandak ni betul-betul dekat dengan Masjid Nabawi. Tak, dia jauh sikit. Saya pernah pergi satu tempat di Madinah ni tuan-tuan. Dia tunjuk orang belajar di sana, dia tahulah. Jadi saya pergi dengan pelajar-pelajar Madinah ni, dia tunjuk tempat
ada satu tempat di kawasan perumahan di Madinah ni, ada satu batu besar. Batu besar tu tempat start korek, gali parit tu. Jadi saya pun tengok kan, tempat biasa je kan. Tapi itu di antara dia yang pelajar-pelajar kita sana dapat, dia tahu benda tempat ni. Jadi depa ni korek parit ni atas nasihat daripada seorang sahabat yang berasal daripada Parsi. Siapa nama tuan? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dia kata orang Parsi, tentera Parsi kalau nak berperang tuan-tuan, dia akan korek parit untuk self defense dia, untuk pertahanan diri dia. Jadi korek parit, korek parit tuan-tuan, sahabat pun semua korek, tak ada seorang terkecuali di kalangan sahabat yang berperang, yang yang bersama-sama dengan tentera ketika itu untuk menggali parit ni, semua apa? Gali. Gali, 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 gali tuan-tuan. Dekat 3 hari mereka ni tak makan apa. Dekat 3 hari tak makan. Jadi menyebabkan apa? Mereka semua rasa lapar. Lapar ni tuan-tuan, akhirnya sahabat, ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia cuba tahan lapar dia, diikat perut dia dengan batu. Ini kisah ni masyhur dia tuan-tuan. Ikat perut dengan batu tuan-tuan. Dia ambil dia punya selendang, dia ambil dia punya imamah dia tuan-tuan, serban dia, diikat perut dia tuan-tuan dengan batu, ikat untuk apa tuan-tuan? Untuk tahan dia punya usus ni, supaya usus dia ni jadi tak lapar. Usus tak lapar lah, perut dia tak lapar lah, tekan usus ni. Jadi dia pun mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ni dah lama tak makan. Duk parit korek-parit ni tak, dah lama tak makan. Tengok perut kami dah ikat dengan batu." Rasulullah pun diam. Rasulullah diam tuan-tuan, Rasulullah buat kerja. Buat kerja, buat kerja. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, "Ni aku, perut aku ni 3 batu. Kamu 1 batu, aku 3 batu." Jadi siapa lagi yang rasa lapar? Aku pun lapar. Kamu jangan bising. Jangan risau. Insya-Allah Allah Taala akan bagi. Akhirnya yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Jabir. Maka Jabir pun tengok tuan-tuan, dia tengok-tengok tuan-tuan, dia buat apa? Dia rasa kesian. Semua orang rasa kesian pada Rasulullah. Rasa kesian pada Rasulullah dan juga para sahabat yang lain, menyebabkan dia tuan-tuan, dia minta izin pada Rasulullah balik rumah. "Wahai Rasulullah, aku nak minta izin balik rumah je." Balik lah. Balik-balik tuan-tuan, dia jumpa dengan isteri dia di rumah. "Wahai isteriku, aku menyaksikan peristiwa sekian-sekian-sekian." Dia ceritalah benda tadi tu dekat isteri dia. "Apa yang di rumah kita ada ni untuk kita masak makanan ni untuk bagi makan kepada Rasulullah dan juga sahabat yang mengadu lapar ni?" Jadi isteri dia berkata, "Wahai suamiku, kita ni di rumah kita ni tak ada apa. Yang ada seekor anak kambing kecil tuan-tuan, dan juga secupak satu sok gandum, secupak gandum. Itu je ada di rumah." Sebab apa? Orang Madinah yang yang tak kaya seperti mana orang-orang lain. Orang kaya ni di Madinah, orang Arab ni, mereka ni ada aset. Ada aset dia berkaya. Antaranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kaya. Dia ada aset, dia ada ladang. Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, ini semua kaya-kaya. Yang tak kaya ni tuan-tuan, mereka ni buat apa? Mereka ni bukannya macam orang lain, mereka ni kais pagi makan pagi macam tu. Jadi dalam masa yang sama, hari tersebut hari peperangan tu, mereka tak kerja. Mereka buat gali parit tu, jadi tak kerja, menyebabkan mereka tak dapat apa-apa hasil untuk dibawa kepada rumah mereka. Jadi apa yang tinggal tu lah yang ada pada Jabir. Itu mujulah ada anak kambing dengan satu sok, satu cupak gandum. Jadi Jabir pun tengok benda ni je ada, tak apalah, "Wahai isteriku, masaklah apa yang kamu nak masak. Buatlah kari kambing ke apa." Ni saya tambah-tambah tapi tak boleh tambah pun. "Buatlah apa, masaklah apa yang ni nak bagi makan pada Rasulullah dan juga sahabat yang lapar ni." Jadi isteri dia kata, "Wahai suamiku, tak apa, nanti aku masak. Nanti aku masak, kamu panggil Rasulullah datang dengan sahabat yang lapar tadi datang. Tapi kemungkinan ingat, kena panggil Rasulullah dan juga 2-3 sahabat yang lapar tu je. Jangan panggil semua. Kalau panggil semua, habislah. Tak jadilah. Kenduri tak cukup makan." Dah jadi kenduri, kenduri tak cukup makanan. Jadi balik-balik sampai di tempat tuan-tuan, Jabir pun beritahu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ni aku nak bagi, nak tolong kamu ni supaya tahan untuk menghilangkan kelaparan. Datang ke rumah aku, aku dah masak sikit ni. Makanlah jamu." Dia jemput Rasulullah. Ya Rasulullah pun kata apa? Rasulullah pun, "Oh, ya ke? Okey, baik-baik." Lalu Rasulullah pun rupanya dia bagi tahu, rupanya Rasulullah dia bagi tahu semua orang. Bagi tahu semua orang. "Wahai sahabat, hari ini Jabir nak buat
makan-makan. Ha, macam itulah kita kan, istilahnya. Jadi semua dijemput ke rumah Jabir. Ha, semua jemput, habis semua datang. Jabir pun pening kepala. Aduh, macam mana ni? Ha, dia terlupa pesan isteri dia tadi. Lalu dia balik sampai. Ha, sebelum dia balik tu tuan, Rasulullah pesanlah kepada Jabir. Wahai Jabir, ha, kamu balik semula ke rumah kamu. Sementara tunggu sahabat-sahabat lain ni berkumpul untuk pergi ke rumah kamu ni. Kamu datang balik rumah kamu, tapi kamu pesan, aku pesan kepada kamu satu benda, kamu jangan sentuh pun makanan tu. Jangan sentuh. Jabir pun ingat pesan Rasulullah tu. Sampai-sampai tuan-tuan begitu pada isteri. Wahai isteriku, habislah kita. Makanan sikit tapi orang yang nak jamu ni ramai. Ha, macam mana ni? Ha, isteri dia pun cerdik juga. Isteri dia tanya. Ha, isteri dia kata apa? Ada tak apa-apa Rasulullah pesan? Ha, ada. Ha. Apa yang nak pesan? Jangan sentuh makanan ni. Baik. Sampai Rasulullah di rumah Jabir tuan-tuan, Rasulullah sampai masuk dapur. Masuk dapur ni tuan-tuan, dia tengok makanan yang dimasak ni memang sikit lah. Lalu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bagitahu kepada Jabir, wahai Jabir, kamu panggil tukang buat roti, tukang uli roti. Dipanggil mukhabbazah, mukhabbazah. Ha. Tukang uli roti ni, berapa orang? Bukan seorang. 5-6 orang ataupun lebih. Diriwayatkan dalam 5-6 orang. Ada yang meriwayatkan seluruh tukang uli roti di Madinah ni dipanggil untuk datang ke rumah Jabir. Udah. Kalau kita fikirlah tuan, satu cupak tu cukuplah kita uli seorang kan. Satu cupak je. Tapi tuan, Rasulullah panggil semua seluruh Madinah ni yang pandai uli roti ni datang ke rumah Jabir. Akhirnya dipanggil. Panggil-panggil ini perempuan, tukang uli roti yang di kalangan wanita. Jadi datang tuan-tuan, panggil. Akhirnya Rasul siap makanan. Rasulullah suruh Jabir ni panggil sahabat yang berada di luar ni. Ramai tuan-tuan, dekat 900 orang. Asalnya panggil 3-4 orang, tapi 900 orang datang. Panggil, masuk ke rumah kamu ni 10-10 masuk. 10 masuk, yang pertama masuk. Makan-makan-makan, habis. Keluar, 10 lagi masuk. 10-10-10-10-10. Akhirnya habislah, tak habis lagi. Habislah orang yang makan tu, tapi makanan masih lagi berbaki. Allahu Akbar. Makanan masih ada lagi sisa. Akhirnya Rasulullah buat apa? Rasulullah suruh Jabir panggil seluruh ahli Madinah. Udah. Tadi panggil sahabat Nabi kan, yang tentera Islam tadi. Ni panggil seluruh orang Madinah yang lapar, kelaparan. Datang ke rumah kamu. Datang. Akhirnya masuk 10. Habis, makanan masih lagi berbaki. Lalu yang berbaki ni dimakan oleh Jabir dan juga seluruh ahli keluarganya. Baik. Jadi nak menunjukkan betul, itu antara mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan sendiri oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, ni kisah Jabir lah. Ni kisah para sahabat. Seronok tuan-tuan kita cerita. Cerita para sahabat ni dah seronok, belum lagi cerita pasal Nabi. Cerita pasal Nabi ni kita tiap-tiap tahun Maulid Rasul macam cerita pasal Nabi tiap-tiap tahun. Tapi kita tak kenal sahabat siapa tu yang berkenaan. Sahabat yang berkenaan tu siapa menyebabkan tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sirah kita tak lepas. Kita tak kenal orang. Ha. Kalau kita tu cerita drama buku 7 tu, setiap satu watak tu kita kenal. Ha. Ni tuan-tuan mungkin lah tak tengok drama buku 7 sebab tuan-tuan buku 7 tu dah, dah pergi ke masjid. Ha. Orang yang di luar tu, dia kenal seorang-seorang. Nama ni siapa? Watak ni. Zack, nama dia Zack. Yang ni siapa? Minah. Zack dengan Minah pula. Zack dengan Azura kan. Ha. Jadi semua watak daripada mak, daripada hero sampailah kepada mak metua hero pun kena. Ha, tu. Itu baru drama pukul 7. Ni belum lagi cerita Hindustan. Cerita Hindustan ni nama pun pelik-pelik. Kita kenal setiap seorang. Nama pelakon dia, lahir mana, itu lagi hebat. Begitu juga sirah Nabi tuan-tuan. Kita ni kenal Nabi saja, tapi tak kenal watak-watak lain menyebabkan kita ni tak tahu sangat sirah. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita kenal Nabi, kenal juga sahabat. Supaya kita tahu mana satu kisah yang berlaku, yang berkenaan. Kisah ni teli ke mana, dia kena pada mana. Sebab apa? Sebab tak kenal watak. Dan sekali lagi, kita ni tak tahu timeline kisah sirah Nabi SAW. Jangka masa tersebut. Jadi Jabir ni seorang sahabat yang hebat. Jadi dia meriwayatkan hadis ni. Qala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi menyebut kullu ma'rufin, setiap kebaikan tu adalah sedekah. Ha.
Jadi tuan-tuan, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihan yang ada pada Rasulullah? Antara salah satunya, daripada 6 kelebihan yang ada pada Rasulullah, yang Rasulullah ni diberi kelebihan oleh Allah berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi ni perkataannya disebut sebagai Jawami'ul Kalim. Kata-kata Nabi ni tuan-tuan, ringkas. Jawami'ul Kalim. Kata-kata Nabi ni ringkas tetapi memberi makna yang padat. Memberi makna yang menyeluruh. Semua tu tuan, kalau Nabi sebut sepatah dia tuan, orang dah faham. Ha, orang dah faham. Jadi antara salah satu kelebihan Nabi ni cakap, kata-kata Nabi ni Jawami'ul Kalim. Perkataan yang sedikit tetapi memberi makna yang menyeluruh. Ada di kalangan kita ni tuan, cakap banyak tapi sepatah pun orang tak faham cakap kita. Ada tak? Ada. Ada tuan-tuan. Sebab apa? Setiap perkataan kita tidak memberikan apa-apa makna. Ha, ada orang suka bercakap, cakap, cakap tuan-tuan. Kita tanya, point dia di mana? Point dia. Ada orang jenis macam tu, dia straight, straight to the point. Dia cakap banyak, dia je, kona kot sana, kona kot sini, kona kot sini. Kita pun tanya, point dia mana? Point. Ha, jadi point tu tak ada tuan-tuan, kita tak dapat rangkum. Ada di kalangan para ulama kita tuan, cakap sepatah 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 sepatah, menyebabkan apa? Menyebabkan orang akan cuba untuk memahami bahasa kita. Tuan-tuan biasa kan kita dengar, ha, bagaimana tok-tok guru kita kan, cakap, ha, bagaimana tuan guru, almarhum tuan guru Haji Harundin, ha, tuan guru Harundin dia jangan cakap, dia slow dah tuan. Dia cakap derah tak? Tak cakap derah dah tuan? Tak. Almarhum ni. Kalau kita tengok tuan, baru-baru ni saya tengok video yang lama. Video pasal isu-isu kalimah Allah ni. Dah ulah lama dah. Dia berlaku balik sekarang. Ha, kalimah Allah. Ha, kalimah Allah ni orang bukan Islam nak guna. Ha, nak guna. Tapi dah dibahaskan lama dah. Para ulama kita dah bahas lama. Saya buka satu video lama. Tuan Guru Harundin bahas. Bahas tuan-tuan. Sepatah-sepatah tuan-tuan kita faham, menusuk dalam kalbu kita, menyebabkan tuan-tuan kita ni memahami apa yang nak dibawa ataupun apa yang diucapkan oleh Tuan Guru. Ha, saya dulu pernah duduk duduk sekejap di apa, Pondok Tuan Guru Haji Abdul Latif, Pondok Patih di Pekalang Hulu. Pernah duduk sekejap. Ha, Tuan Guru Patih ni tuan-tuan, dia cakap, dia bukannya nak cakap apa, cakap yang derah macam orang lain ni tuan. Dia cakap dia dengan bahasa logat dia ada. Dia bukan orang Melayu, bukan orang Melayu je kita, dia orang Melayu Patani kan, orang Melayu Patani. Tapi tuan, saya duduk situ mula-mula tak faham. Patah apa tak? Haram tak? Patah haram tak faham. Tapi akhirnya tuan, orang yang duduk lama tuan, yang duduk lama di situ di pondok tuan, mengaji dengan lama dengan dia ni tuan, bertahun-tahun, menyebabkan apa tuan? Dia gelak. Anak murid dia semua gelak. Kita pun tak faham apa yang dia gelak kan. Ha, menyebabkan kita rasa ni tuan, kita rasa nak tahu. Orang ni tuan, dia cakap walaupun dia kata seolah macam ni lah. Kita tak jelas apa yang dia sebut, menyebabkan kita rasa ingin tahu apa yang dia cakap tu. Kalau kita rasa kita dapat tahu apa yang dia cakap tu, rasa aduh, ini satu benda yang bernilai. Sampai ke hari ni saya ingat pesan. Ha, begitu juga tuan-tuan kalau kita belajar di luar negara tuan. Ada seorang guru saya ni tuan di Mesir ni tuan. Cakap Arab dia tuan-tuan, aduh, cakap Arab yang bukan Arab yang macam fusah kita cakap tu. Ma ismuka, ma ru'yuka, aina taskunu, itu bahasa Arab fusah, bahasa Arab yang kita kata bahasa Arab baku. Ini bahasa Arab fasah tuan-tuan. Cakap aduh, sepatah tak faham. Tapi menyebabkan kalau kita, itu antara hikmah untuk kita duduk di situ lama. Ha, dan juga pergi ke majlis ilmu tu secara berterusan. Supaya apa tuan? Kita ni nak dapat apa yang dia cakap tu. Kalau dapat tuan, walaupun sepatah dia, kita akan rasa benda tu benda yang paling bernilai. Sebab tu tuan jangan komplain kalau tok guru ada tok ustaz-ustaz kita cakap jenis tak jelas. Ha, kadang-kadang ada orang mengajar tuan, mengajar di masjid ni tuan. Ha, tok guru kita yang jenis dah veteran-veteran, ustaz-ustaz yang veteran, dia mengajar kulit ke kulit. Ngajur pun slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, makin slow tuan-tuan, makin slow lah kita, mata kita. Makin lama makin menutup mata. Ha, tapi tuan-tuan nak sebutkan antara hikmahnya tu. Ha, tapi kita ni tak lah kan. Ha, jadi nak sebut apa? Nak sebutkan bahawasanya kata-kata Nabi ni Jawami'ul Kalim. Nabi kata sepatah menyebab memberikan makna yang menyeluruh. Makna yang padat. Orang dah faham dah.
Jadi Nabi menyebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap daripada perkara kebaikan ni tuan-tuan, setiap perkara kebaikan, maksudnya tidak terkecuali satu perkara kebaikan sekalipun adalah sedekah. Kalau kita faham dari sudut perkataan sedekah, kalimah sedekah ni adalah yang kita faham adalah sedekatun mal, sedekah harta, betul tak? Orang kata sedekah harta, sedekah duit, sedekah apa lagi, barang-barang yang bernilai. Tapi sebenarnya Nabi nak meluaskan lagi makna sedekah dan juga nak memberikan apa tuan-tuan, nak memberikan galakan yang lebih menyeluruh kepada para sahabat dan juga umatnya bahawa setiap perkara kebaikan tu semua sedekah. Dalam riwayat yang lain daripada hadis ni ada banyak riwayat. Kullu ma'rufin sadaqah ni banyak riwayat. Antara riwayat yang sahih, riwayat yang masyhur adalah ketika mana di kalangan para sahabat ni dia cuba nak membandingkan diri dia yang miskin ni dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada kelebihan dalam harta. Jadi apa yang sahabat ni tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ni dengan orang yang berada ni, orang yang kaya ni, sembahyang kami sama sembahyang dengan dia. Yusallun kama kama nusallun. Dia semayang seperti mana kami semayang, seperti mana dia semayang, sama semayang kami. Yasumun, dia ni puasa, kami pun puasa. Dia apa, sedekah dengan kelebihan yang ada pada harta mereka, kami pun sedekah. Tapi dia ada harta yang lebih, kami tak dapat harta, tak ada harta. Kami tak ada harta sangat. Jadi apa yang kami boleh buat dengan kelebihan ni? Maksudnya apa tuan, dia nak bandingkan ataupun dia nak cuba, nak cuba apa tuan, nak dapatkan sesuatu yang lebih lagi daripada orang yang ada kelebihan harta ni. Sahabat ni tuan, dia akan tanya pasal amalan, amalan yang lebih baik, amalan yang afdal. Ni sahabat-sahabat tanya. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut sepatah je, kullu ma'rufin sadaqah. Kamu tak ada harta, tetapi kalau kamu tak ada harta, setiap perkara kebaikan kamu, kamu boleh sedekah. Itu sedekah. Jadi Nabi sebut lagi, tambah lagi, kullu tasbihatin sadaqah, kullu tahmidatin sadaqah, kullu takbiratin sadaqah, kullu tahlilatin sadaqah. Mudah. Apa maksud Nabi? Nabi sebut setiap tasbih kamu yang kamu baca, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, tahmid, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Luahnya tuan-tuan sedekah ni rupanya. Hatta apa tuan-tuan, apa lagi Nabi sebut? Amru bil ma'ruf sedekah. Kamu suruh benda yang baik dengan kepada orang lain, itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Dan juga kamu cegah kemungkaran sedekah. Itu juga sedekah. Hatta sehingga kamu ni tuan-tuan, ada hadis tersebut, kamu ni menggauli isteri kamu dan isteri kamu melayan kamu, itu juga sedekah. Lepas itu sahabat tanya, sahabat Nabi ni tanya, wahai Rasulullah, kami ni tempiaskan nafsu kepada isteri kami juga sedekah, dapat pahala ke? Faham tak? Maksudnya para sahabat ingatkan tempiaskan nafsu kepada sesuatu benda ni tak dapat pahala. Rupanya tempiaskan nafsu ni, tempiaskan apa ni, kita keluarkan nafsu. Yalah, faham tak tuan-tuan? Tempiaskan nafsu kita kepada jalan yang betul juga dapat pahala. Lepas tu Nabi pun tanya balik kepada dia, habis tu kamu nak tempiahkan kepada tempat lain yang dapat dosa? Bermaksud apa kan? Bermaksud hatta sekalipun kita menggauli isteri kita juga, itu juga sedekah. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, sahabat yang tadi nak kononnya nak kelebihan lebih lagi daripada orang kaya ni, yang dapat kelebihan sedekah melalui harta ni, depa lagi tak puas hati. Wahai Rasulullah, kamu dah cerita dah, kamu dah bocorkan rahsia ni, habislah. Kami ni dapat apa? Dia pun dapat apa? Kami ingat nak bersaing dengan neighbor kan? Oh dah, isyak dah. Allah, dia kena cepat dah. Kita bagi lalu azan kejap ni. Sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufriqa min dalwika fi ina'i akhika. Yang pertama Nabi sebut bahawa setiap perkara kebaikan itu sedekah. Salah satunya Nabi sebut inna minal ma'ruf, salah satu daripada perkara ma'ruf kepada kebaikan itu adalah an talqa akhaka biwajhin talqin. Kamu menunjukkan wajah keceriaan yang ada pada wajah kamu ni tuan-tuan kepada saudara kamu. Maksud apa tuan-tuan? Wajah yang ceria ni juga menunjukkan wajah ceria kepada saudara kita juga adalah sedekah. Ada satu riwayat yang lain, tabassumika, senyum kamu juga adalah sedekah. Sebab itu orang kata senyum tu sedekah, betul tak? Daripada hadis ni lah. Daripada hadis ni. Jadi tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ada yang jenis senyum je kan. Muka senyum, muka ceria je. Ada yang jenis kita muka kelat, muka apa? Muka masam kan. Jadi yang Nabi anjurkan, Nabi galakkan adalah kita menunjukkan wajah ceria kepada saudara kita. Itu antaranya. Tapi kita ni tuan-tuan, ada orang minta sedekah, kita janganlah senyum je kat dia. Lepas tu kita kabur dia. Senyum kan sedekah, sudah. Dia nak duit kita, bukan nak senyum kita tu. Wa an tufriqa min dalwika fi ina'i akhir. Kerana salah satu lagi adalah kita menuangkan air daripada timba kamu ni ke dalam bejana saudaramu. Maksud apa tuan? Kita tuangkan sesuatu benda kepada satu tempat yang ada pada saudara kita ni juga adalah merupakan sedekah. Dulu orang dulu tuan-tuan ambil air melalui timba, pergi ke telaga ambil air. Sekarang ni buka paip dia dah ada air kan. Orang dulu macam tu. Jadi kita tolong isikan air ni tuan-tuan, air kepada bejana yang ada pada dia juga merupakan sedekah. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sebelum kita mengakhir ini, kesimpulannya adalah Nabi nak menggalakkan kepada kita bahawasanya perkara kebaikan itu tidak ada had limit. Perkara kebaikan itu perlu kita menyaingi orang lain untuk kita mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam perkara kebaikan. Jadi tuan, perkara kebaikan tidak ada had limit, dan mudah-mudahan daripada hadis ini tuan-tuan kita mendapat galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan perkara kebaikan yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan manfaat dan juga kita kongsikan kepada orang lain dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu taala alam, qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.